Hai, ketemu lagi sama gue Hendra, hanya di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, setelah kemarin tips pertama dari solo drum dan sebelumnya ada apa namanya lesson lengkap tentang tentang apa namanya bagaimana belajar solo drum ya dari basicnya. Nah, itu teman-teman harus pelajarin dari situ dulu, jangan langsung ke sini, nanti takutnya bingung gitu ya. Nah, terus kemudian ada tips yang pertama, teman-teman nonton dulu tuh ya. Jadi bagaimana memulai banyak macam kan gitu, solonya itu banyak macam, belum dari genre ya. Ini yang di tips pertama gue udah jelasin bahwa solo itu juga dibagi-bagi dulu menurut genrenya dulu gitu. Misalnya rock itu double pedal, nah gue nggak main double pedal ya, jadi ada kan yang double pedal, nah kayak gitu-gitu juga juga harus dibedain dulu gitu. Nggak bisa nanti main apa bawaannya feelnya rock gitu, main lagi main-main reggae gitu ya, terus teman-teman ngisinya secara rock double pedal gitu ya, nggak bisa juga gitu, nggak cocok gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang mau bikin yang lucu-lucuan gitu ya, solo-solo yang benar-benar mau atraktif gitu ya, boleh juga sih. Pokoknya sebenarnya bebas sih, bebas banget gitu ya solo drum gitu. Jadi apalagi teman-teman bisa interaksi sama musisi yang lain mungkin, atau sama penonton kayak gitu ya. Nah, yang di tips kedua ini gua akan memberikan salah satu tips, yaitu dalam solonya kalian itu merubah time signature-nya. Nah, jadi kayak gini, oh, time signature apa itu Kak? Kalian pernah dengar kan kayak 7 per 8, 6 per 8, 5 per 4, yang kayak gitu-gitu kan. Kalau straight itu kan di 4 per 4 lah biasanya, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung aja ya. Nah, ini dia contohnya. Misalnya ini ada grup, kalau nggak salah ini 115 kalau nggak salah ya, BPM. Nah, kalau kita dengar begini, berarti kan beatnya atau dibikin feel-nya ke 6/8 atau 6/8. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2. Jadi satu bar-nya yang tadinya hitungannya 1 2 3 4 sekarang harus ada 6. Gitu ya nih ya. 1 2 3 ini ada di sini ya. 1 2 3 4 tapi ininya 6. 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Jadi 6 per 8 itu kan satu barnya 6. 6 ada 6 6 notch per 8-an gitu ya. Jadi kalau gua bikin gini. Jatuhnya harus sama, balik balik ke satunya harus sama. Nah, itu yang gue bilang agak-agak tricky juga gitu ya. Jadi dalam hal ini teman-teman mesti cobain dulu, jangan langsung cobain solonya gitu. Artinya merubah harus sudah menguasai perpindahan time-time signature ya, rhythm-rhythm gitu ya. Nah, setelah itu baru kita coba seperti apa sih solonya misalnya gitu ya. Jadi teman-teman langsung rubah dulu ke 6 per 8-nya. Kayak ngerem ya, kayak ngelambat gitu. Harus bareng dulu, kalau enggak kalian akan lost tempo nanti.
paling gampang. Ini gua tambah ghost note. Ghost note ya. Jadi live left. 1 2 1 2 1. Kalian kalau udah bisa nge-lock 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6 per 8. Ya, teman-teman masih banyak banget. Belum lagi misalnya nanti ada solo on apa misalnya metric modulation, itu udah diganti dulu metricnya. Jadi bukan bukan satu bar dijadiin kayak tadi jadi 6 gitu ya misalnya. Tapi tetap di 4 per, nanti deh di video selanjutnya ntar teman-teman bingung. Satu-satu ya, pelan-pelan ya. Jadi tips kedua yaitu merubah time signature. Nah, semoga teman-teman bisa melatih dulu yang tadi gue bilang dari awal dulu ya. Beatnya teman-teman main ganti gonta-ganti beat dulu dari yang straight ke 6 per 8 baru tambahin. Nah, tambahin kalau teman-teman lihat tadi gue selalu mengawali solo, nggak tahu ya, buat gue itu mempermudah sih dari pola gue yang selalu gue ajarin itu yang dari A dan B. A-nya itu kan cuma right left left. Jadi kita nge-lead on tangan kanan. Jadi tangan kanannya bisa kita mau ngeloknya tuh 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Misalnya nih awalnya dari sini. Masukin B. Nah, kan bisa ke situ. Gitu. Banyak lagi, belum double kicknya. Double kick. Nah, macam-macam. Ya baru kembali lagi ke rudiment gitu. Tambahin semuanya. Oke? Okay? Semoga tips kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman drummer semua, buat nambah wawasan ya, ngembangin solo aja gitu ya, ngembangin solo teman-teman supaya nggak boring selalu di time signature itu terus gitu ya. Paling-paling terbatas hanya di straight groove-nya, terus six staplet, sepertiga dua, kan cuma itu doang biasanya. Nah, dengan ngubah ini, teman-teman bisa ngasih warna lebih lagi di solo drum teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di tips selanjutnya. Masih banyak teman-teman. Seru pasti ya dalam tema solo drum ini. Oke, okay? Sampai ketemu di video-video selanjutnya hanya bersama gue Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. God bless you all. Bye-bye.